Hold up. How deep can we go? Komanda ya? Nazir ya? Iya. Ya, naik ya? Iya, Kak. Nanti depan lurus aja ya, Zal. Oke, okay. Bener kan tadi namanya Nazar? Bener kok, kan ada di aplikasi juga. Masih kuliah? Masih. Kuliah di mana, Nazar? Di ISIP, Pak. Institut Ilmu Sosial. Oh gitu, ambil jurusan apa? Kebetulan jurnalis sih. Udah semester berapa? Baru banget semester 4. Buat join ke Grab ini, waktu itu kamu ajakan teman atau kepengen sendiri atau gimana? Aku pengen kerja, tapi yang sesuai jiwa aku, yang kayak ada feedbacknya nanti buat kuliah atau entah apalah kan. Aku suka ketemu banyak orang karena kayak banyak teman, terus banyak relasi juga. Itu kalau hitungan dalam seminggu kamu bisa dapat berapa kalau emang rutin banget ini? Kalau rutin, setiap harinya itu kan aku kadang keluar tuh jam 7 sampai jam 5 sore. Ya bersihnya sih 400. Itu kalau aku bener-bener full yang gak aku mencelan-mencelan. Itu fullnya itu berapa penumpang? Tergantung, Kak. Kalau misalnya kita deket-deket, sama aja jatuhnya segitu-segitu juga. Cuma ya tinggal deket jauhnya itu. Kalau jauh ya berarti kita lama di perjalanan, tapi cuma satu orang. Kalau misalnya deket, kita cuma ya bisa yang istilahnya dari rumahku ke bandara cuma satu orang tapi 150.000. Tapi kalau yang deket-deket itu bisa 5 kali narik baru 150.000. Sebenarnya sama aja, gak ada bedanya sih. Kayak kalau driver taksi online gitu kan rata-rata cowok nih. Nah, kata teman-teman kamu sendiri deh, kayak cewek jadi driver ini pernah nggak sih ada tanggapan sinis atau malah muji gitu? Banyak kan sih yang muji sih kayaknya. Tapi nggak tahu juga tuh memujinya dalam arti kata nyindir atau gimana, nggak ngerti. Cuma mereka kayak emang kuat kayak gitu-gitu sih. Lo kan udah kurus kecil naik mobil gitu. Tapi karena aku ngejalaninnya enjoy, jadi nggak ngerasa kayak ada beban atau gimana. Karena aku juga kalau aku capek, ya udah aku berhenti. Misalnya deket rumah siapa, ya aku nongkrong di situ kayak gitu sih. Jadi mereka kayak enak banget lu nongkrong, bisa nongkrong, nyari duit bisa nyari duit kayak gitu. Kamu sendiri nyari Grab itu udah sampai jam berapa? Aku nggak sore, Kak. Paling jam 3, jam 4 aku udah selesai. Emang gak sampai malam, gak yang target banget gitu sih, enggak. Karena kan lagi-lagi ya itu aku gak nyari uang sebenarnya, cuma ngasih waktu luang aja. Jadi gak sampai sore-sore banget, soalnya bahaya. Pernah gak sih dapet penumpang yang gak enak gitu? Banyak sih kalau penumpang yang kayak gitu, kayak ibu-ibu. Sering banget tuh ibu-ibu. Pernah juga dapet di Tambun, daerah Tambun itu cowok 3 orang aku jemput di pinggir jalan. Namanya kita supir gitu kan udah dikasih tahu kalau misalnya di pinggir jalan jemputnya nggak jelas, ya kalau bisa sih waspada. Dari sana kan udah teguran kayak gitu. Nah jadi karena berhubung aku cewek dan aku kecil, mereka ternyata pas aku lihat bertiga, aku takut kan di situ. Tapi mereka ngehadang tiba-tiba di depan mobil. Mbak, berhenti, Mbak. Terus aku berhenti, pengen ditabrak, gak mungkin juga. Akhirnya aku angkut. Dan aku angkut, takutnya kalau aku diapa-apain. Sedangkan mereka meluk bagian belakang aku, jadi aku harus kayak gini nyetirnya. Gak ngerti, itu serem banget, mas-mas itu. Terus duduknya berarti di sini dua di belakang? Ah, jadi satu di sini, dua di belakang. Ya kan kalau aku diapa-apain, itu udah mudah banget. Tapi akhirnya aku bilang, Mas, maaf ya, saya buka kaca. Aku bilang gitu. Loh kenapa, Mbak? Kan saya naik Grab biar ada AC-nya gitu kan. Apa sih? Terus kata aku, enggak, soalnya bensin saya tiris, saya enggak tahu daerah sini, aku bilang gitu kan. Terus oh ya udah, istilahnya kalau aku kenapa-napa aku tinggal teriak gitu kan. Terus sampai ya emang gayanya udah preman banget deh. Terus ya alhamdulillah enggak apa-apa sih, mereka kaisan. Itu tujuannya kemana? Itu cuma 10.000. Itu cuma 10.000. Kayaknya emang iseng banget. Iya, emang iseng banget. Kayaknya gak ngerti.
driver taksi online apalagi yang cewek. Kamu bisa dong ngasih tips-tips yang mungkin pengen ngikutin jejak kayak kamu gitu buat ngisi-ngisi duit jajan tambahan gitu. Ada enggak sih? Kemauan aja sih Kak, kalau mereka punya kemauan pasti bisa. Terus sebenarnya emang semua pekerjaan pasti ada resikonya, pasti ada kendalanya, pasti ada masalahnya ya. Tergantung dari kitanya aja, kitanya bisa apa enggak ngelewatin semuanya. Karena gak mungkin kan kita punya uang, tapi gak ada kerjaan sama sekali. Sebenarnya menurut aku sih ini pekerjaan yang paling mudah dan pasti semua orang bisa ngelakuin itu. Karena kayak aku aja bisa, mana mungkin kalian yang lebih kuat dari aku gak bisa. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakuin buat ngisi waktu luang dan dapetin duit jajan tambahan di sela-sela kesibukan kita. Buat yang lagi kuliah dan malah sibuk banget nongkrong sana-sini, mending cari kegiatan yang lebih berguna. Misalnya nih, jadi driver Grab kayak si Nazel satu ini. Buat yang penasaran dan pengen selalu up to date sama video-video GoGirl, don't forget to subscribe, like, and comment di bawah ini ya. Bye-bye! Baby, I'm so